Baik, assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat, salam mesra bersua kita di ROF Taling Jaya ini bagi menyaksikan ROF Youth Futsal League Under 20 2023. Perlawanan yang ketiga di minggu yang keenam melibatkan Great Galacticos yang turun menentang Botafogo Extension. Untuk 20 minit di separuh masa yang pertama sudah pun dilakukan oleh Red Galacticos. Sentuhan yang dilakukan oleh Haikal berjaya lepas satu percubaan. Rasakan Aziz berjaya lepas Nazrul satu hantaran lirik. Berjaya disekat di situ oleh Uzaifah. Larian pantau Uzaifah hanya berhadapan dengan Golero satu percubaan. Sebelah kiri Uzaifah melakukan adangan berjaya lepas. Kawalan yang cukup baik telah membuka permainan di sebelah kanan untuk Rusdan. Satu lorongan jaringan pertama Red Galacticos. Satu larian yang cukup mengelirukan dari Rusdan di sebelah kanan, namun tolakan mencari rakan di sebelah dalam kawasan D. Memberikan jaringan pertama untuk Red Galacticos. Jadi kedudukan sudah pun berubah. Menyaksikan jaringan pertama berjaya dihasilkan, namun masih lagi gagal menembusi Hafizam. Pantas Red Galacticos mengadakan asakan di bahagian atas. Satu percubaan lere. Oh! Lapan di situ Kohar. Baik gerakan Kohar. Cantik jaringan penyamaan dari Kohar. Lolos juga Hafizam. Bola itu masuk betul-betul di celah kangkangnya. Jadi kembali terikat kedudukan perlawanan pada malam ini. Jangan minta Haziq peluang yang terlepas. Fizam. Aizat. Ah, cantik jaringan. Dalam kita memperkatakan asakan demi asakan, namun tidak semena-mena jaringan tolakan rempatan yang dilakukan Aizat meledak gol yang kedua untuk Red Galacticos. Dari 2-1 mereka kembali di hadapan untuk Red Galacticos. Pendek dari Aisar. Aizat untuk Haikal kali ini berjaya lepas satu larian yang dipamerkan Haikal. Satu percubaan Haikal. Tepat kepada dada Hakimi. Kali ini untuk Uzaifah. Segera dikeluarkan Hafizam. Satu percubaan yang berjaya dilepaskan. Amirul beraisan. Dan tamat separuh masa yang pertama menyaksikan tiga gol terhasil. Red Galacticos ada kelebihan dua jaringan mengatasi Botafogo dalam minggu yang keenam ini. Telah pun dimulakan aksi separuh masa yang kedua. Red Galacticos menentang Botafogo Extension. Satu set piece disusun Nazik dan juga Daniel Iman. Satu percubaan Nazik. Biarkan saja untuk Haziq. Aisar dengan rembatan kaki kanan. Zaifah. Haziq. Ada ruang lepaskan rembatan. Satu benteng pertahanan didirikan. Satu percubaan terus. Gerakkan bola ke sebelah kiri untuk Haziq. Daniel, tidak ada sentuhan pula kali ini daripada Kalish. Hizam. Baik gerakan ini, terlepas. Haziq. Bertindak cemerlang saya kira Hafizam. Daniel. Bola sudah pun singgah di tepi gawang gol. Haziq. Kembali merampas bola untuk Haikal. Larian pantai di sebelah kiri cuba masuk dalam kawasan. Di percubaan. Aisar. Larian di sebelah kanan. Baik kawalan daripada Aisar. Satu rembatan Aisar. Ada follow up yang cuba dilakukan. Dapatkan Uzaifah. Aisar bergerak untuk Daniel Imam. Lepaskan rembatan kaki kiri pula kali ini. Israf membuka larian di sebelah atas. Rusdan pantas melakukan antaran. Mendapatkan Faris. Satu percubaan Faris. Dikeluarkan. Berjaya pinta Aisar. Aisar sekarang ini
mencari ruang melepaskan rempat Tanaisar. Tumpuan kepada sepakat penjuru ketika ini. Aisar. Daniel. Satu percobaan Daniel sekali lagi. Aisar. Rempatan Aisar terkena palang. Satu lambungan jauh tandukan Nazrul. Baik gerakan Amirul kepada Nazrul di sebelah kiri. Amirul sekali lagi. Berjaya ditampan Hafizam. Hafizam. Putaran Hafizam berjaya mendapatkan Faris. Masih lagi dalam kawalan Faris. Mereka perlu menggandakan jaringan. Kawalan cukup baik daripada Faris. Percubaan. Setidak-tidaknya mahu berkongsi satu mata setelah wisi penamat dibunyikan. Satu percubaan Aisar. Imran. Aziz. Terkena palang. Masih lagi dalam permainan. Namun sentuhan Uzair Fadhan. Wisi panjang dibunyikan. Kemenangan. Tiga mata penuh. Tiga mata mutlak untuk Red Galacticos. Menewaskan Botafogo dengan dua gol berbalas satu. Dan yang diucapkan kepada kedua pasukan atas persembahan yang cukup menarik. Cukup mantap. Untuk menyaksikan Botafogo terpaksa berputih mata. Tewas 1-2 kepada Red Galacticos.